Baik, saudara pernah dalam satu kesenangan Ferdi Sambo? Pernah yang mulia. Pernah, pada saat dia menjabat sebagai apa? Dirtipidum yang mulia. Dirtipidum? Dirtipidum. Di tempat sekarang saudara? Siap. Sebelum di? Siap yang kena mulia. Kasus ini? Siap yang mulia. Itu ya, berapa lama tadi? Satu tahun ya? Seingat saya satu tahun. Satu tahun. Ya. Itu bidang kejahatan dan apa tadi? Jatrantas. Subdit 3 yang mulia. Iya, apa itu? Kejahatan dan kekerasan. Kejahatan dan kekerasan. Siap. Ya, kalau untuk mengamankan CCTV itu termasuk apa itu? Siap yang mulia. Bagian yang mana itu? Kalau CCTV itu? Siap, tidak ada bagian. Bagian saudara tidak? Bukan yang mulia. Bukan. Siap. Baik, saudara tadi katakan bahwa saudara dipanggil. Ya, diminta tolong ya. Siap yang mulia. Diperintahkan atau diminta tolong? Diperintahkan oleh si Acai. Siap, diperintahkan yang mulia. Perintahkan Acai ya. Pertama saudara katakan bahwa saudara pada tanggal 8 itu saudara dengan Acai datang ke? Siap, diperintahkan mendampingi beliau. Iya. Datang ke Duren 3. Duren 346. Siap. Ya, malam saudara datang ke sana. Siap yang mulia. Saudara selama berapa jam di situ? Sekitar jam 6 lewat sampai jam 9 yang mulia. Jam 6 sampai jam 9. Siap. Posisi saudara ada di mana? Di luar yang mulia. Di luar itu pernah masuk ke dalam? Tidak pernah yang mulia. Siapa yang masuk ke dalam? Saya tidak tahu yang mulia. Atasan saudara masuk ke dalam enggak? Masuk yang mulia. Masuk ke dalam. Saudara siap. Pulang bersama-sama dengan atasan saudara? Pisah jalan yang mulia. Sempat bertemu sebelum pisah jalan? Sempat yang mulia. Sempat. Apa yang diutarakan dia? Tembak-menembak. Tembak-menembak. Siap. Kemudian apa lagi yang diceritakan? Korbannya Joshua yang mulia. Joshua. Siap. Begitu ya. Siap. Artinya pada saat itu saudara sudah tahu. Siap, sudah tahu. Begitu ya. Tembak-menembak yang mulia. Malam itu saudara sudah tahu. Siap. Keesokan harinya di tanggal 9. Siap. Saudara diperintahkan lagi oleh? Siap yang mulia. Untuk bertemu dengan Agus. Siap. Seperti itu ya. Siap. Di dalam pikiran saudara, saudara sudah datang tadi malam, ada kejadian dan diceritakan itu. Ya. Tentunya saudara sudah mengetahui. Ya. Saudara di Subdit 3 Pidum, ya, sebagai apa tuh penyidik di situ? Siap penyidik yang mulia. Iya, sebagai penyidik tuh. Siap. Iya. Ada kejadian malam itu. Saudara diminta untuk mengamankan DVR. Ya. Sebagai penyidik. Masa iya saudara tidak paham itu kaitannya apa? Kok polos betul saudara? Ini itu pertanyaannya. Siapa yang mulia? Mengarah kemana itu? Saudara sudah sebutkan tadi. Mengarah ke 46. Apa kaitannya? Ya. Jangan begitulah. Kan menjadi tanda tanya itu. Udah itu aja kok kerjaan saudara. Ada kejadian semalam, suruh amankan CCTV. Terkait apa kok saudara nggak tahu? Nggak isinya sudah mengarah ke sana. Apa dalam pikiran saudara? Apa hubungannya itu? Kan paling tidak sebagai penyidik saudara sudah paham itu. Siapa yang mulai? Iya. Untuk. Makanya di sidang ini kemarin pun juga kepada Aceh kami tanyakan itu. Kok sampai saudara yang diminta untuk datang ke situ? Ya sampai kenapa kok kemudian saudara diproses hukum? Sementara dia yang memerintahkan, bukan memerintahkan, dia yang menyuruh saudara menghadapan dengan saudara Agus. Itu loh. Ya. Jadi biar kita buka ini, biar kita tahu dulu
Ya. Saudara di baris krim yang menyuruh saudara untuk mengamankan itu adalah di bagian di propam. Pertanyaannya ketika saudara diminta untuk datang, saudara melapor enggak ke atasan saudara? Ini sudah lintas unsur ya organisasi di Polri ini. Ini saya lihat di sini nih. Ya, bukan bagiannya,